seorang rider berasa terkejut ketika tiba di rumah salah seorang pelanggannya. Menurut lelaki ini, beliau sedia maklum bahawa pelanggannya kali ini bukanlah beragama Islam dan sepanjang perjalanan telah menjangkakan mungkin tuan rumah ada memelihara anjing. Namun sebaik sahaja tiba, alangkah terkejutnya rider apabila ternampak seekor haiwan yang sangat besar di sebalik pintu pagar. Sebaik sahaja mendekati, barulah dia perasan bahawa tuan rumah tersebut ada memelihara babi. Beliau berasa hairan adakah memang pihak PBT membenarkan penduduk untuk memelihara babi di dalam kawasan perumahan. Mak rumah customer ni, oh. Sebelah kucing, tu anjing pun ada, bagus, oh. Ini babi pun ada besar. Uyuh, bukan biasa-biasa orang ni.